Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz Duran mau ngajak kalian olahraga, yaitu tentang atletik. Nah, atletik ini adalah gabungan dari berbagai jenis olahraga yang garis besarnya adalah lompat, lempar, jalan, lari. Nah, nanti yang akan kita pelajari adalah lari. Dan lari ini juga banyak, ada lari jarak pendek dan lari jarak jauh. Untuk sementara ini nanti Ustaz Duran akan mengajak kalian belajar tentang lari jarak pendek dulu. Oke. Atletik ini berasal dari Yunani, dari bahasa Yunani yang berarti atlon atau kontes. Dan olahraga, cabang olahraga atletik ini biasanya dipakai dalam olimpiade. Dan kemarin di Indonesia untuk cabang olahraga atletik mendapatkan 5 emas. Oke. Ustaz Irwan jelaskan dulu tentang lari cepat atau lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau disebut juga dengan sprint itu biasanya jaraknya antara 100 sampai dengan 400. Nanti kita akan belajar gimana caranya Ustaz. Lari jarak pendek biasanya menggunakan awalan start jongkok. Nah, itu nanti juga akan Ustaz Irwan jelaskan juga gimana caranya. Oke, ayo kita ikut Ustaz Irwan. Nah, awalan yang kita pakai untuk lari jarak pendek atau sprint adalah start jongkok. Nah, ini berikut contohnya. Start jongkok yang Ustaz Irwan contohkan ini adalah Ustaz Irwan memakai kaki bagian kanan yang di depan. Sebenarnya bebas mau kaki bagian kanan, mau kaki bagian kiri, boleh. Kamu pilih kaki yang kamu anggap paling kuat. Terus berikutnya, oke, lihat kaki yang ada di depan Ustaz Irwan adalah kaki kanan. Terus diikuti dengan lutut. Ikuti dengan lutut. Jarak antara lutut dengan kaki, satu genggam tangan. Nah, ini. Kalau sudah, kaki ada ke depan. Terus tangan bentuk huruf V. Oke, huruf V ini dibalik, diletakkan di belakang garis start. Nah, jadi tidak boleh melebihi, harus di belakangnya atau pas pada garis. Nah, dalam start jongkok bebannya adalah bersedia. Nah, bersedia itu berarti persiapan. Siap, kalau posisi siap, ada apa-apa posisi siap, berarti kaki yang belakang diangkat. Ketika ada beban, iya, berarti harus lari. Iya. Itu tadi adalah start jongkok. Siapa ban? Bersedia? Siap? Mulai. Nah, itu tadi anak-anakku adalah contoh yang Ustadz Irwan lakukan, start jongkok dan sprint. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sprint atau lari ini punya cara. Gimana Ustadz caranya? Caranya adalah ketika kita melakukan sprint, itu dada harus membusung ke depan. Sama ayunan tangan, kedua tangan ini harus dipercepat. Dan langkah kaki juga harus semakin cepat. Jadi nanti hasilnya ketika kita lari itu lebih baik. Oke anak-anak, itu tadi sprint dan start jongkok yang Ustadz Irwan contohkan. Silahkan kalian coba di rumah. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.